you, Sissy Kids. Maaf ya, Miss Firna keasikan baca buku ini. Abis bukunya bagus, Miss Firna lagi baca Jesus Loves the Little Children. Sekarang kan udah waktunya mulai ibadah UCC ya? Oke, sekarang Miss Firna mau mulai ibadahnya, nggak mau di ruang baca ah. Kita mulai ibadahnya ke taman belakang rumah Miss Firna yuk. Ikut Miss Firna yuk. Let's go! Nah, ini taman belakang rumah Miss Firna. Udaranya lagi bagus, lagi cerah, lagi seger. Jadi tambah semangat deh mau mulai ibadah UCC Kids. Oh iya, UCC Kids semuanya dalam keadaan baik-baik saja kan? Sehat-sehat saja kan? Semangat kan kayak Miss Firna? Harus semangat dong, karena hari ini kita mau dengar cerita yang keren, cerita yang seru, dan juga ada activity yang seru juga. Oke, semuanya siap? Sudah duduk dengan tenang? Kalau sebelum mulai ibadah, kita harus apa ya? Ini dia. Apa tandanya? Kita harus berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangannya. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah UCC Kids bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan kasih kepada kami semua. Kami siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan, dan mengikuti aktiviti pada hari ini. Kami mau jadi anak Tuhan yang keren dan selalu cinta dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah berdoa, sebelum dengar cerita keren, sebelum kita melakukan aktiviti yang seru juga, kita mau apa ya? Miss Firna udah pengen gerak-gerak nih, pengen puji Tuhan. UCC Kids di rumah, temenin Miss Firna juga ya. Yuk, sambil berdiri yuk, kita puji Tuhan bersama. Oke, siap? Let's go! Ayo semuanya bangkit berdiri. Gerak yang semangat ya. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Ikutin gerakan Miss Firna ya. Nyanyinya yang keras ya, walaupun di rumah. Siap ya? Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita mulai sekali lagi ya. Siap. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ingat ya, kalian dicintai sama Tuhan Yesus. Tambah semangat ya, udah puji Tuhan. Terus ibadahnya juga makin seru, kita makin semangat. Oh iya, Miss Firna mau kasih tahu UCC Kids. Hari ini, Miss Firna mau ke rumah Uncle Pipit. Karena di rumah Uncle Pipit ada Wesley, ada Evely. Terus Miss Firna udah siapin, udah bawa blocks sama Monopoly. Karena Miss Firna mau ajak mereka main bareng. Yuk, ikutin yuk Miss Firna ke rumah Uncle Pipit. Let's go! Hai Uncle Pipit, hai Wesley, hai Evely, hai Miss Firna. Tahu nggak Miss Firna bawa apa nih? Wow. Miss Firna bawa blocks, bawa Monopoly. Kita mau main bersama ya hari ini ya. Mau nggak main bareng? Yuk main yuk. Miss Firna mau mulai main blocks ya. Kita main blocks tuh biar seru ya. Oke. Okay. Miss Firna soalnya suka bikin-bikin bangunan. Coba Miss Firna buka dulu ya. Coba taruh di tengah dulu sama Miss Firna. Yuhu. Kita main bareng ya. Yuk, mulai dari bangun apa ya? Coba, Evely sama Wesley mau ambil yang mana? Blocknya coba. Coba, mau ambil yang blue? Oke. Jangan. Wah,
Asli sama Evi itu masih kecil. Jangan main yang gini. Kok angka pipit gitu? Angka pipit nggak boleh gitu. Masa sama itu Evli sama Wesley nggak boleh diajak main? Tuh kan mereka jadi sedih. Angka pipit itu harus menghargai, mengasihi anak-anak seperti Tuhan Yesus cinta anak-anak. Nih, Miswana bawain bukunya nih. Tuh, Jesus loves the little children. Tuh, lihat. Kan angka pipit sama Miswana bisa ajarin Wesley sama Evli buat main blok bareng. Iya ya. Iya, Wesley sama Evli jangan ngambek ya, jangan sedih ya. Oke, angka pipit minta maaf ih sama Wesley sama Evli. Wesley sama Evli, angka pipit minta maaf ya. Angka nggak bermaksud melarang bermain, tapi takutnya kalian gak bisa main, tapi ternyata bisa diajarin ya. Bisa dong, kan mereka jagoan anak-anak Tuhan Yesus yang keren. Evli sama Wesley mau maafin angka pipit? Kejauhan! Makasih! Keren sekali, yuk sekarang kita main bareng. Ya. Tapi sambil sebelum kita main bareng, Miss Firna juga mau kasih tahu nih, ada cerita seru. Jadi Evli sama Wesley mau dengar gak? Tentang betapa Tuhan Yesus cinta anak-anak. Anak-anak penting buat Tuhan Yesus. Mau. Nah, kita dengar ceritanya dari Miss Ratna ya. Oke. Duduk yang tenang dulu, kita dengar sama-sama ya. Oke. Ini dia. Yesusnya juga dengar ya. Oke. Hai Yesusikit. Wow, kalian semua luar biasa ya. Hari Minggu ini pasti semua sehat, luar biasa, dan diberkati sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Apa firman Tuhannya? Anak-anak penting bagi Yesus. Wah, ternyata anak-anak itu penting bagi Yesus. Kenapa ya? Yesus itu menganggap anak-anak itu sangat penting bagi dia. Wow, spesial ya. Apa sih arti kata penting ya? Ada yang tahu? Iya betul, penting itu spesial. Penting itu apa ya, kalau Miss Ratna bilang penting itu pokoknya sesuatu yang istimewa. Keren gitu ya. Tuhan Yesus itu sangat sayang sama anak-anak, sangat cinta sama anak-anak. Tuhan Yesus katakan di dalam firman Tuhan, di dalam Markus 10 ayat 13-15, waktu Tuhan Yesus lagi rame-rame ya di cerita itu, murid, banyak anak kecil datang sama Tuhan Yesus. Murid-muridnya malahan bilang, jangan kesini, jangan, itu acara penting orang-orang gede gitu, orang dewasa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Gak boleh, anak-anak gak boleh dihalang-halangin datang sama aku. Mereka itu spesial buat aku, mereka itu anugerah yang hebat. Wah, Tuhan Yesus tuh apa ya, menganggap anak-anak itu sesuatu yang istimewa. Mereka itu istimewa buat aku. Gak boleh menghalang-halangi mereka. Lalu murid-muridnya bilang, kan mereka anak kecil. Anak kecil mah gak boleh ada di sini. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, anak kecil itu spesial. Kenapa? Karena aku mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus sangat mengasihi you kids. Tuhan Yesus mengasihi Miss. Tuhan Yesus mengasihi you kids semuanya. Wah, Tuhan Yesus menganggap anak-anak itu penting buat Tuhan Yesus. Spesial buat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus keren ya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Kita bersyukur punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Nah, anak-anak you kids, bersyukur gak punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi anak-anak Yukit? Anak-anak Yukit gak pernah dihalang-halangi datang sama Tuhan. Anak Yukit mau berdoa, boleh Tuhan Yesus engkau baik, boleh. Anak-anak Yukit mau ngapain, boleh ya. Anak-anak harus bersyukur karena anak-anak punya Tuhan Yesus yang hebat, punya Tuhan Yesus yang keren, punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Miss mau baca ayat hafalannya ya. Markus 10 ayat 14b. Markus 10 ayat 14b. Biarlah
anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Wow, Tuhan Yesus bilang jangan menghalang-halangi mereka. Anak-anak gak boleh dihalang-halangi, gak boleh dihalang-halangi untuk datang sama Tuhan. Tuhan Yesus sangat-sangat sayang sama anak-anak. Dia sangat mengasihi anak-anak. Sekali lagi ya, kita baca Markus 10 ayat 14b. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Keren ya, anak-anak punya kerajaan surga karena anak-anak percaya sama Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Ayo kita katakan sama-sama, aku spesial buat Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, aku spesial buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa, membuat anak-anak semua, you kid dan semua anak-anak spesial di hadapan Tuhan Yesus. Tuh, tadi udah denger kan ceritanya, seru kan? Yes. Nah, Uncle Pipit juga jangan lupa tadi kata Miss Ratna, kalau kita datang sama Tuhan Yesus harus sukacita, yes, harus bahagia seperti anak-anak, seperti Evely, seperti Wesley. Betul. Terus Wesley sama Evely cinta juga enggak sama Tuhan Yesus? Iya. Iya? Wow, keren dong, bisa enggak bikin kayak gini buat Tuhan Yesus? Wah, wow, I love you Jesus, gitu ya. Wah, Uncle Pipit juga bisa, hebat. Good job. Sekarang udah dengar cerita seru tentang cerita gimana Tuhan Yesus cinta sama anak-anak. Betapa pentingnya. Sekarang kita mau activity. Yeay. Terus sama Wesley mau ikut activity juga nggak? Iya. Oke, yes, siap ya. Kita mau activity bareng sama Miss Linda. Kita panggil Miss Linda yuk. Halo UCC Kids, tadi udah denger kan ya cerita Miss Ratna tentang anak-anak itu spesial bagi Tuhan. Nah, di sini UCC Kids semua seneng kan ya denger cerita. Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga seneng denger cerita dari anak-anak. Nah, mulai dari sekarang, kalau misalnya anak-anak merasa sedih, bahagia, kecewa, boleh ceritain sama Tuhan Yesus ya, selain cerita ke mama papa juga. Nah, sekarang kita mulai bikin activity yuk, sama-sama. Kita mulai ya. Miss tunjukin dulu bahan-bahannya. Ada kertas yang dikirim ke rumah kalian di amplop coklat, 2 lembar ya. Lalu ada lem, gunting, cutter. Tapi ini minta tolong bantuan mama papa ya, karena berbahaya, hati-hati. You kids, anak-anak you kids nggak boleh sendiri ya. Pensil warna. Nah, pertama-tama kita warnai dulu. Boleh yang kertas ini atau kertas ini dulu. Diwarnai. Ini ceritanya ada kakak yang lagi mengobrol bersama Tuhan Yesus. Terserah mau bajunya warna apa. Ini Miss pilih warna hijau ya. Diwarnai. Boleh dihias juga semuanya. Nanti kalau udah selesai, lanjutkan dengan kertas yang ini. Diwarnai juga. Lalu nanti jadinya itu kan seperti ini. Ini sudah punya contohnya. Nah, gimana caranya? Ayo, kita buat sama-sama ya. Di sini ada keterangannya. Yang garisnya tipis itu untuk dilipat. Kalau garisnya tebal untuk digunting. Mari kita gunting sama-sama, oke? Ingat, garis tebal digunting, garis tipis untuk melipat. Gunting ya. Oke, selesai dengan kertas pertama. Sekarang kita gunting yang satu lagi. Nah, di sini ada 2 garis tebal. Hati-hati ya, yang digunting yang ini dulu. Oke,
Nah, untuk yang garis satu lagi gimana, Miss? Nah, panggil mami, mama papanya. Mama, papa, tolong aku untuk menggunting. Nah, Miss menggunakan cutter di sini. Oke, dipotong sesuai dengan garis garisnya. Nanti ini panjang garis ya. Oke. Lalu yang ini ada dua garis tipis, kita lipat sesuai garisnya. Satu. Ada lagi satu lagi kita lipat. Oke, selanjutnya kita menggunakan lem. Dilipat sesuai dengan garis tadi. Oke. Nah, di sini sedikit lihat kan ada kakak yang berbaju merah sedang mengobrol dengan Tuhan Yesus di taman, ditemani oleh kucing. Nah, di sini itu kalau kita anak-anak percaya sama Tuhan Yesus, kapan saja boleh datang untuk bercerita dan mengobrol dengan Tuhan Yesus, mau cerita kesedihan atau apa. Ada dua teman lagi datang mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Oke, jadinya seperti ini. Ini bisa dimajukan dan dimundurkan. Ceritanya, dua orang teman lagi mau mengobrol bersama Tuhan Yesus, mau mendengarkan cerita juga. Nah, nanti kalau misalnya ini bisa juga dimainkan begini. Oke, sekian aktiviti hari ini ya. Selamat mencoba. Yes, yes, kids. Hari ini seru sekali ya ibadahnya ya. Dengar cerita keren dari Miss Ratna. Terus udah activity bareng sama Miss Linda. Tapi sekarang saatnya kita berpisah. Aduh, Miss Mirna selalu sedih deh kalau harus pisah sama UCC Kids. Soalnya UCC Kids itu kangenin buat Miss Mirna. Oh iya, tapi jangan sedih ya, kan nanti kita ketemu lagi. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita harus tutup dengan berdoa dulu. Oke, yuk semuanya duduk yang tenang. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kasih kepada kami semua untuk bisa mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus menyayangi kami, anak-anak UCC Kids. Dan juga terima kasih untuk aktiviti seru yang sudah dibawakan oleh Miss Linda dan juga firman yang sudah dibawakan oleh Miss Ratna. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kami mau terus selalu cinta Tuhan Yesus dan jadi anak Tuhan yang keren. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai sini dulu ya UCC Kids ibadah hari ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tetap jadi anak Tuhan yang keren ya. Bye. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sekali lagi, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.